warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Haryati. Saya ketua KWP Ciptoroso Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. KWP saya berdiri sejak tahun 2016. KWP saya memproduksi hasil tani, yaitu singkong yang saya olah berbagai macam tulang, termasuk keriting, ranting, dan mangkling. Tujuan saya memproduksi ranting maupun keriting ini untuk meningkatkan para petani di Desa Taman Sari. Saya dari Desa Taman Sari, beralamat di RT 2 RW 1. Di sini saya sebagai Direktur Bumdes Perkasari Kemandaka Desa Taman Sari. Fungsi Bumdes sendiri adalah untuk sebagai roda perekonomian desa. Bumdes kami bergerak di bidang perdagangan, antara lain ATK, pelayanan masyarakat, fotokopi. Pelayanan masyarakat itu sendiri ada pembayaran PBB, pembayaran PDAM, pembayaran PLN, pembelian token listrik, terus pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tahunan. Arah kedepannya kami ingin menyalurkan produk-produk UMKM di Taman Sari, karena di Taman Sari sendiri banyak sekali produk UMKM yang berbahan dasar dari singkong yang banyak dihasilkan di kebun-kebun warga Taman Sari sendiri. Sejauh ini untuk pemasaran produk UMKM di Taman Sari baru by order. Kemarin sempat mengisi acara di GOR yang bursa UKM dari Jawa Tengah. Kebetulan desa kami adalah desa binaan Rumah Sakit Margono. Kami di situ bekerja sama dengan Rumah Sakit Margono mengisi stan Rumah Sakit Margono. Ada 14 jenis produk UMKM di Taman Sari. Untuk pemasaran produk UMKM sendiri, kami masih sangat membutuhkan bantuan lingkungan.